Kenapa Jo? Sorry sorry, gue lagi nggak konsen nih. Dut, gimana? Dik. Apa sih ini? Nggak ada gunanya berbasa-basi. Dan saya ingatkan pada kalian, serapi-rapinya kalian menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan tercium bau. Apa maksud kamu? Kamu tanyakan saja pada istri kamu, apa yang dia telah perbuat? Apa maksud dia, Risa? Saya nggak tahu. Dia nggak mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, karena dia perempuan yang nggak tahu diri. Apa maksud Hendy ngomong gitu ya? Bos, kok latihannya berhenti? Saya lagi gak konsentrasi. Mikirin apaan sih? Kayaknya ada yang gak wajar dengan kematiannya Aung San. Gak wajar gimana maksudnya? Gimana mana bos, kalau orang tertusuk gunting, apalagi di pusar sini, dekat ulu hati, ada paru-paru, ada jantung, ya mati loh, gimana mana juga mati. Bukan kematiannya Om Sam yang gak wajar. Lalu, apanya? Brando, kamu siapin mobil deh, kita jalan sekarang. Oke. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya bisa ketemu sama Pak Hendy. Oh, Pak Hendy. Sayang sekali, Pak. Pak Hendy-nya lagi cuti. Cuti? Iya. Saya bisa minta alamat rumahnya? Maaf, kalau tidak salah, Bapak Pak Jody ya? Betul! Penyanyi yang suka muncul di TV. Iya, persis! Dia senang sekali bisa ketemu, Pak. Saya Brando, manajernya. Jody Brando. Oh, iya. Kebetulan saya lagi ada bisnis sama Pak Hendy. Oh ya, kalau gitu sebentar Pak, saya carikan ya. Iya. Gede ya cuy ya, kantornya. Itu. Tahu nggak? Oh. Apa sih? Jody yang pengen terkenal itu. Oh iya. Oh iya. Ganteng juga. Mas Jody. Halo. Saya ya. Ini Pak. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Mari Pak. Iya. Nanti saya kasih alamat saya. Emangnya ada apa sih Bos? Kok nyari-nyari Pak Hendy? Saya cuma mau ngeklirin masalah yang kemarin. Maksud dia itu ngomong kayak gitu tuh apa? Kalau menurut saya ya. Itu cuma kamu plasa aja bos. Sebabnya apa? Orang kalau lagi emosi, marah, ya kayak gitu. Keluar kata-kata gitu biar orang penasaran. Kan bos tahu sendiri. Pak Hendy itu ada tir-tir sama Nona Elsa. Saya tahu persis bos. Brando,
Tapi saya ngerasa kayaknya ada suatu hal yang dirahasiakan antara Risa sama Elsa. Dan Hendy tahu soal ini. Nah, kalau gitu kita lihat aja nanti apa katanya Pak Hendy. Ya dah? Assalamualaikum. Sepada. Kembok. Teriak-teriak juga gak ada yang dengar, Jo. Dikembok. Mungkin cutinya keluar kota kali. Ya udah kita balik lagi besok aja ya. Oke, apa takut. Riz, ini mau dipindahin kemana? Ditaruh ke garasi aja. Oke. Riz, Jody mana sih? Kok nggak kelihatan? Katanya di studio, tapi sebentar lagi juga pulang kok. Berat ya gue bantuin? Enggak, gak usah. Oh ya, Riz, jam berapa tahlilannya? Setelah sholat Isya. Boleh, saya ikutan. Silakan saja. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama kamu, Riz. Cuma saya khawatir ini bukan waktu yang tepat. Kalau memang ada yang perlu kamu omongin, omongin aja. Gak apa-apa kok. Kamu mau bicara apa? Kamu tahu kan hubungan saya dengan Hani? Ya. Saya sangat mencintai dia. Iya, saya tahu. Saya juga tahu kalau Hani juga sangat mencintai kamu. Jadi saya mohon, Roy. Apapun yang terjadi dengan hubungan kalian, jangan kamu kecewakan dia, Roy. Hatinya begitu tulus. Dan kalau kamu menyakiti dia, itu berarti kamu juga menyakiti saya. Ya, saya mengerti. Saya sudah melamar dia sebagai istri. Dan dia menerima lamaran itu. Ya? Kalau gitu selamat. Selamat ya, Roy. Makasih, Risa. Saya senang dengarnya, Roy. Saya doakan semoga kalian bisa hidup bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja sih, Jun? Kok baru pulang? Ya, saya ada urusan sebentar. Gimana beres-beresnya? Udah selesai? Lumayan, soalnya banyak yang bantuin. Jun, tadi saya baru dapat kabar gembira.
Roy ngasih tahu kalau dia sudah melamar Hani dan Hani sudah menerima lamarannya. Jadi mereka akan segera menikah. Oh ya? Selamat Roy. Makasih. Kapan rencananya? Ya, semakin cepat semakin bagus. Buru-buru deh. Ya, supaya kita sama-sama punya istri. Insya Allah. Kenapa? Punya istri anak ya? Saya mandi dulu ya. Saya mandi dulu sayang. Buru-buru Roy, nanti hadinya diambil orang. Kamu. Yuk. Oke. Ada apa sih, Riz? Dari tadi kok gue perhatiin lu murung terus. Gak apa-apa. Jangan bohong, Riz. Gue bisa tahu dari mata lu kalau lu lagi nyembunyiin sesuatu. Kenapa sih? Berantem lagi sama Jody? Riz? Atau lu ingat sama orang tua lu lagi? Riz? Lu jadikan di rumah gue ya? Jody, sorry, saya jalan dulu ya. Terus saya titip Hani dulu. Katanya dia mau nginep di sini, mau nemenin Risa. Ini Roy datang kok buru-buru banget. Tahu Mas Roy lo. Iya, saya permisi dulu, Mas. Oh iya, iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya. Saya balik dulu ya, Riz. Makasih banyak ya, Roy. Iya. Saya titip Hani ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Hani. Kamu hati-hati ya. Ya, kamu juga ya. Jaga diri. Iya. Tapi saya bingung, Roy. Kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh sama Risa. Dia ketakutan. Pantesan aja dia minta saya buat nginep di sini. Sudahlah. Kayak emang tujuan kamu kesini kan mau nemenin dia. Mungkin dia takut karena kesepian tinggal di rumah yang besar ini. Pokoknya kamu jagain dia baik-baik ya. Soalnya saya sekarang udah agak tenang. Kan kamu udah terima lamaran saya. Oh ya, kamu jadi pulang ke Bali? Iya, besok pagi. Tapi lusa saya udah balik lagi kok. Ya, saya jalan dulu ya. Iya.
Hati-hati ya. Kamu juga ya. Nah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.